di pusat Demokrat, Nasdem, PKS dan Partai Umat Bersatu sehingga satu kendaraan cukup untuk mencalonkan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi alhamdulillah hari ini kita melihat langsung Bapak Anies Rashid Baswedan di antara kita. Pak Presiden, duduk ya. Jadi isu gosip, hoax, ya. Tapi akhirnya ada gitu. Saya makin yakin, ya. Justru makin banyak isu, makin banyak gosip, makin banyak tantangan, hambatan, kita yakin beliau akan jadi presiden 2024. Jangan kudu diuji heula apa nih nana, oke? Betul. Diuji heula, tak uji. Ya. Alhamdulillah. Selamat datang sekali lagi dan juga selamat mendapatkan kendaraan politik. Alhamdulillah ya, di pusat Demokrat, Nasdem, PKS dan Partai Umat Bersatu sehingga satu kendaraan cukup untuk mencalonkan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Sini hadir langsung hadir ya. Partai Umat, mana Partai Umat? Coba di payung Kang. Payung Kang. Kang Ismail. Ya. Wah. Ya, siap. Ya memang dari awal sampai akhir pasti tentu kita sudah merasakan bagaimana kecintaan masyarakat dengan wajah yang sumringah, bunga, nonde, humanis, gitu. Humanis. Apa lagi? Pokok nama buah pisang, ya. Itu bentuk ucapan terima kasih kita tentu kepada siapa? Kepada Allah yang sudah mendakdirkan kita untuk berkumpul bersama. Amin. Dan mudah-mudahan bukan hanya berkumpul bersama, tapi juga berkumpul antara presiden dan rakyatnya, Pak. Terima kasih juga kepada MKM. Tangtos nage, pengambil ya, belum bisa. Ya, jalan Pak Profesor, ya, atur nuhun, ya. Kita sudah beberapa kali ketemu, alhamdulillah, sehingga bisa kita bersama-sama bertemu di sini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Ya. Saya yakin ini di berbagai daerah dari Kabupaten Garut. Garut itu daerahnya memang sangat luas. Penduduknya kalau di Priangan itu jumlahnya 1.675.453. Kita hanya kalah jumlahnya dari Kabupaten Bandung. Yang kedua adalah Kabupaten Garut. Jumlahnya 1.900.000 pemilih. Kalau tadi Kang Ujang Kursi mentargetkan 72% di Kabupaten Garut, betul Kang Ujang tadi? Siap? Siap. Dulu kita memenangkan 72% salah satu calon. Tim suksesnya sekarang pindah ke Anies Rashid Baswedan. Betul kan? Oh, ini Kang Surya dulu. Kang Surya, Kang siapa nih? Banyak di sini ya. Pak Kiai. Ah, Pak Kiai. Pak Cecep Abdullah Halim. Ini ya. Sesepuh. Sesepuh penggerak Kabupaten Garut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kita masih ingat Pak Presiden sama beliau langsung ke pesantren Warna Raja. Ke pesantren pokoknya mah sudahlah kalau beliau turun insyaallah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Juga Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih Pak Presiden karena saya pernah ke rumah beliau ke Joglo. Saya alhamdulillah disambut dengan sangat luar biasa oleh beliau. Allahu Akbar.